Selamat siang. Nah, bekas sekarang saya berada di Kerawang Barat, tepatnya di Lapo Parna Napitu yang berada di Tanjung Pura. Tanjung Pura kan? Ya. Ya, ini nunggu saudara kami yang kedatangi mau mengapuli. Sekian dulu di Lapo Parna Napitu di Tanjung Pura, Kerawang Barat. Nah, ini dia. Lapo Parna Napitu menyediakan makanan khas Batak, ini kan? Khas Batak. Nah, jadi ini Kerawang Barat. Nah, jalannya jalan baru ini kan? Jalan baru Kerawang Barat. Jadi kawan-kawan gas yang mungkin berada di sekitar Kerawang Barat, bisalah singgah di Lapo Parna Napitu. Nah, ini makan Napitunya. Baru kerja, baru masak-masak, makanya beginilah keadaannya. Ini makan Napitu Bapak. Wah, gak gitu aja lah. Bapak Napitu lah katanya. Nah, ini canterman semua ini. Orang santer semua ini. Nah, ini aku bukan orang santer. Pemain ini. Aku bukan orang santer. X-Men. Tapi orang Medan aku, orang Medan. Orang Indonesia. Nah, orang Indonesia. Orang Medan. Orang Medan ah. Paksa kali. Hanya ada badak-badak, apa mau badak di sini semua juga ada ya. Nah, ini dia. Nah, itu santer toh. Nah. Jadi biasa diri tanam langsung sakitnya. Nah, dari sana lah, dari sana itu. Tahu lo dari orang ini proses. Tahu, tengah lo ngeprosen lo. Badak pun. Nanti saya mau, nanti saya mau minum. Jadi bagi yang suka masakan khas Batak, boleh lagi ke Lapo Parna. Badak ya. Nah, itu dia. Nah, itulah dulu laporan dari Lapo Parna Napitu dari Tanjung Pura, Kerawang Barat. Demikian saya Antringo dari Tanjung Pura, Kerawang Barat. Horas, salam gas, gas terus. Tuhan memberkati.